Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Merias di Desa Mati. Cerita ini ditulis akun Facebook bernama Siska. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih. And so, get ready to be haunted. Namaku Astuti Indriani. Keluarga, kerabat, bahkan teman-temanku kerap memanggilku Tuti. Di usiaku yang akan menginjak 20 tahun ini, aku menyandang sebagai mahasiswi jurusan manajemen. Selain itu, aku juga menerima job sampingan menjadi asisten MUA. Sebetulnya aku terpaut jauh lebih muda umurnya dengan majikanku. Namun entah mengapa selama berjalan 3 tahun ini, aku menganggapnya sebagai seorang kakak di hidupku. Tubuh semampai dengan rambut dikuncir kuda itu entah sejak kapan berdiri di sampingku. Aku yang tengah berkutat dengan alat ketik di depanku kini mendongak. "Ada apa, Mbak Lin?" tanya aku. Lina Aprilia, seorang MUA yang cukup dikenal di daerahku itu, membuka ponselnya. "Hari Rabu, Tut. Kalau gak diambil, sayang," ucapnya memelas. Jujur saja, kali ini aku tidak minat. Ada banyak sekali kegiatan. Entah itu acara kampus atau apapun, hanya pekerjaanku yang kini mengambil joki tugas bagi teman-temanku. Lumayan, uangnya kan bisa aku tabung. "Aku pikir dulu deh, Mbak. Kalau Mbak lagi gak beruntung, Mbak bisa saja ajak Siul," ucapku sambil memainkan ballpoint di atas meja. "Ya, kok gitu sih, Tut? Si Iul lagi pulang kampung. Ini tuh udah gede loh bayarannya. DP-nya aja nawarin 15 juta loh," ucap Mbak Lina. Ia tampak menghela nafas sebelum menarik kursi yang akan ia duduki. Mataku membelat sempurna. Tawaran macam apakah ini? Apa yang diriasnya adalah Miss Internasional atau anak pejabat? "Loh, yang bener, Mbak. Kok nilai DP-nya sampai gitu?" tanya aku. "Ya justru itu. Kalau kita mau ambil, DP-nya turun sekarang. Jadi gimana?" tanyanya kembali. Bentar. Aku menimbang tawarannya terlebih dahulu. "Sorry nih, Mbak. Tanya lagi nih. Itu yang didandaninya emang siapa?" tanya aku. "Katanya sih anaknya Mbah Ajeng. Tapi kita kesananya harus cepat malam Rabu, Tut. Lokasinya di kaki Gunung Halu, Desa Kadunggiri," ucap Mbak Lina tampak antusias dengan penuturannya. Alisku bertaut. "Kenapa harus malam Rabu, Mbak? Bukannya malam Rabu itu malam satu suro ya, Mbak?" tanya aku. "Loh, emang kenapa? Gak apa-apa kan? Mau malam apa aja. Lagian jangan terlalu percaya sama tahayul, Tut. Kita ini kan udah di Jakarta. Bahkan waktu transmigrasi kamu aja udah mau 17 tahun. Kok masih percaya aja sih seperti itu?" ucapnya ketus sambil memainkan ponsel. Aku terdiam. Butuh beberapa waktu untuk mencerna kalimatnya. "Aku izin dulu deh, Mbak. Nanti malam aku kabarin Mbak lagi," ucapku dengan ragu. "Bener ya, Mbak pulang dulu nih, bye," ucap Mbak Lina beranjak dari tempat duduknya. Pintu kembali tertutup, menyisakan aku yang kini tak bergeming sedikit pun. Angin di siang itu berembus pelan, menyebabkan sedikit kerudung yang kupakai. "Semoga aja gak ada apa-apa ya Allah," ucapku kembali menghadap komputer. Jariku menari di atas alat ketik, tapi pikiranku kini masih berkelana. Mencari-cari alasan apa yang akan kukatakan pada ibu dan bapak
saat aku minta izin nanti. Lembayung senja menggelayut manja di atas sana. Langit sudah mulai temaram. Kini aku bergegas membereskan semua alat belajarku. Aku menghela nafas sesaat sebelum akhirnya aku menyambar handuk yang digantung di balik pintu. Aku mengedarkan pandangan saat aku menampaki anak tangga yang terakhir. Hanya sunyi yang kudapat. Biasanya aku akan mendapatkan teriakan heboh adik-adikku saat bermain game PS-nya di lantai bawah. Aku segera melangkahkan kaki menuju kamar mandi di dekat dapur. Langkahku terhenti saat melihat punggung wanita parubaya yang kini sedang setia menggoreng ikan di atas wajan. Ya, itu ibuku. Senyumanku terbit saat melihat kerupuk udang di atas meja dengan sambal terasi hangat yang baru saja diangkat dari penggorengan. Aku berjinjit lalu mencolekkan kerupuk udang itu pada sambal di sisinya. Udah gede, makanya kok berdiri terusin, Duk? Ucap ibuku masih setia dengan kegiatan memasaknya. Ibu tahu aja. Iya, nih aku duduk. Ucapku sambil menarik kursi. Jangan dibiasain, Tonduk. Gak bagus. Ucap ibu yang kini berbalik sambil membawa piring berisi ikan goreng lezat. Langsung diletakkan di atas meja. Iya, Bu, iya. Dua bocah kembul pada kemana, toh, Bu? Tanya aku. Ikut pengajian sama bapak. Ucap ibu yang kini menatap piring. Aku hanya manggut-manggut. Bu, kalau aku ikut Mbak Lina ngerias nanti Rabu boleh gak, Bu? Tanya aku hati-hati. Ibu tampak bingung lalu mengalahkan pandangannya terhadapku. Kamu kan sudah tahu, Dok. Ucap ibu berubah dingin. Tapi ini bayarannya gede toh, Bu. Bisa bantu ibu buat modal jualan kue lagi, tuturku. Dok, ibu takut kenapa-napa. Daripada keliengan, mending kamu tadarus Quran, banyakin ibadah toh. Kamu ngerti kan, Dok? Seru ibu tanpa khawatir. Iya, Bu. Tapi kata Mbak Lina, kita kan sudah transmigrasi di waktu yang cukup lama. Jadi kan enggak apa-apa toh, Bu? Ucapku menyandarkan punggungku di kursi. Pandanganku kosong. Entahlah. Kali ini aku sangat bingung. Ibu yang melihatku tampak menghela nafas. Kalau kamu masih mau berangkat, nanti bicara sama bapak. Ucap ibu mengelus pelan kepalaku. Takut ah. Cicitku. Loh, gimana toh? Banyak kepengen tapi kok ketakutan? Kalau gitu ya wes. Jangan, katanya sambil tergagah. Bantuin toh, Bu, biar diizinin, rayuku sambil menampilkan pupil eyes. Iya, nanti Bu bantu. Wes, mandi dulu sana. Udah bawa acem. Ledek ibu kepada aku. Aku yang mendengarnya hanya mengerucutkan bibir. Kini jam menunjukkan pukul 8. Aku memilin ujung kerudung. Rasanya seperti sidang depan hakim di Mahkamah Agung saja. Apa kamu kepingin banget pergi, Nduk? Tanya bapak sambil menyeruput kopi tanpa gula yang dibuatkan ibu beberapa menit yang lalu. Iya pak, kasihan Mbak Lina gak ada temennya. Iulnya kan lagi pulang kampung. Ucapku menunduk dengan takut. Yowes, bapak izinkan, tapi ada syaratnya. Ucap bapak. Apa pak? Dari hari besok sampai nanti hari Senin, kamu puasa dulu ya, Nduk. Buat jaga-jaga. Nanti syarat selanjutnya bapak kasih tahu pas mau berangkat. Wes, sekarang istirahat. Jangan lupa sebelum tidur wudu dulu ya, Dok. Ucap bapak kembali. Aku mengangguk semangat. Matur nuwun ya, bapak. Emang the best deh. Ucapku sambil memeluk bapak sebentar. Iya, Dok. Ucapnya kembali.
Aku merebahkan tubuhku di atas kasur. Dengan segera tanganku menggapai ponsel di atas nakas. Aku menekan tombol telepon. Halo, gimana Tut? Bala, sabar toh mbak. Assalamualaikum, ucapku tergagah. Iya, waalaikumsalam. Aku diizinin mbak. Bener? Iya mbak. Yes, nanti mbak kabari lagi ya. Makasih banyak Tuti cantikku, sayangku. Aku terkikik geli mendengar ocehan Mbak Lina di seberang sana. Ya wes mbak, aku tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali ku taruh ponselku di atas nakas. Angin berembus membuat bulu kuduku ikut berdiri. Aku berpikir sejenak. Ah, mungkin karena jendela yang belum kututup. Aku beranjak menutup jendela sebelum rapat kututup. Selewat angin berembus lembut membawa bau amis yang sangat menyengat. Rasanya sampai aku ingin muntah. Astagfirullah, ini bau apa sih? Ucapku di keheningan sembari menghimpit hidung dengan satu tanganku. Lalu mengedarkan kembali pandanganku pada luar rumah. Aku kembali membuka himpitan tangan di hidungku. Tidak bau lagi. Apa itu? Apakah itu bangkai tikus? Atau... Ah, mungkin perasaanku saja. Ucapku lalu dengan segera menutup rapat jendela. Pagi menyambut hari diterangi sang surya yang baru saja naik seperempatnya, memberikan kehangatan bagi penduduk bumi. Aku terperanjat saat menyadari sinar matahari menyelusup masuk pada celah ventilasi jendela kamarku. Hah? Jam 8? Ujarku sambil mengatur nafas sejenak. Hingga akhirnya terdengar kenop pintu terbuka, menampilkan ibu yang kini menenteng makanan di atas baki. Perawan, tidurnya kok kayak kebo, cibir ibu saat melihatku yang masih mengumpulkan nyawaku. Ibu sih gak bangunin aku tadi subuh, dumelku seraya beranjak dari ranjang lalu berjalan gontai. Loh, kamu gimana Tonduk? Kan kemarin gak minta dibangunin toh, bilangnya lagi dapet, ucap ibu yang kini sudah duduk di atas ranjang kasur. Aku memerhatikan ibu yang kini mulai mengambil sebuah tas berukuran sedang dari kolong ranjang. Wes, sekarang kamu mandi saja, lanjut sarapan. Makanannya ibu taruh di atas meja. Ibu bereskan dulu barang yang nanti kamu bawa, ucap ibu tangannya lihai menilep beberapa pakaian dari lemari yang akan kubawa malam ini. Rasanya cepat sekali. Padahal aku rasa baru kemarin aku minta izin pada bapak. Sebelum itu bapak juga bimbang mengizinkan aku untuk ikut sama Mbak Lina. Pasalnya kemarin setelah aku buka puasa, aku dapat jadwal bulananku. Ya sebenarnya aku juga was-was. Kisah akan malam satu suro itu masih lekat di kehidupan kami. Apalagi pepatah yang dikatakan bapak tempo lalu juga sudah turun-temurun dari leluhur kami yang berasal dari Jawa. Bapak memang bukan orang yang kental akan adat masyarakat Jawa. Hanya saja, ada beberapa hal yang masih bapak percayai. Aku mandi dulu ya bu, ucapku menyampirkan handuk di sebelah bahuku. Duh, apa tak dibatalkan saja perginya toh? Langkahku terhenti saat mendengar penuturan ibu. Memangnya kenapa bu? Kan udah dari kemarin sudah sepakat, tuturku sedikit menekan kata sepakat. Ibu khawatir nduk, tempat yang akan didatangi itu kan pelosok desa daerah Jawa yang masih kental adatnya nduk. Apa tak difikir-fikir saja dulu, tanya ibu. Aku terdiam melihat sorot mata ibu yang kini menatapku dengan sendu. Ada rasa yang mengganjal di hatiku, namun rasa ego untuk ikut merias itu mengalahkan apa kata hatiku. Aku berjalan perlahan, memposisikan diri untuk duduk di samping ibu di atas ranjang. Doakan saja ya bu, insya Allah tidak apa-apa. Lagian aku berangkatnya kan tidak sendiri bu,
ucapku mengelus pelan pundak ibu. Ibu menghela nafas sesaat. Yo wes, dijaga yo kesehatannya. Jaga diri. Ingat, itu wilayah orang lain. Ndak boleh bersikap sembarangan. Baik-baik yo, Nduk. Ingat, hanya 2 hari tidak lebih. Tutur ibu mengulas senyuman getir. Aku terhenyak, menyadari air yang menggenang di pelupuk mata ibuku. Loh, jangan nangis toh, Bu. Aku janji, selesai acara nanti aku langsung pulang kok. Ucapku mengelus pelan pipi ibuku. Ya wes, aku mandi dulu ya, Bu. Ucapku beranjak menuju kamar mandi. Ada sesuatu yang menyayat saat aku meninggalkan ibu seorang diri di kamar. Tapi aku akan tetap berangkat. Maaf ya, Bu. Aku tetap berangkat. Beasiswa di kampus gak nanggung semuanya, Bu. Aku butuh uang itu buat acara kampus sebelum wisuda nanti. Aku gak mau bebanin ibu sama bapak. Lirihku lalu menyusut kasar bulir bening yang entah sejak kapan menetes di pipiku. Tut, ayo dong. Ini udah mau maghrib. Ucap Mbak Lina yang kini mencak-mencak di hadapanku. Iya Mbak, sabar toh. Timpalku seraya memasang kaos kaki tebal yang sengaja dipilihkan ibu. Hati-hati ya, Nduk. Ingat pesan bapak yang tadi. Ucap bapak yang kini menghampiriku di teras rumah. Tak lama ibu dan kedua adikku mengekor di belakang bapak. Iya pak, aku pamit yo. Ucapku seraya menyalami ibu dan bapak. Ada perasaan pilu yang tiba-tiba menyesak di dalam dada. Mbak berangkat ya dek. Ucapku berganti pada kedua adikku yang kini masih mematung di tempat. Mbak janji ya bakal pulang. Adi tungguin hadiah robotnya dari mbak. Ucap si bungsu sembari mengecup punggung tanganku. Iya mbak janji. Mbak juga janji nanti beliin buku novel yang diminta Yuda ya. Jawabku kini melirik pada adik pertama aku. Aku mengusap pelan rambut kedua adikku. Yowes, mbak berangkat dulu. Pak, bu, aku berangkat yo. Assalamualaikum. Ucapku menyalami keduanya. Lalu beranjak naik pada sepeda motor milik Balina. Iya hati-hati Yondo. Waalaikumsalam. Ucapnya serentak. Semilir angin malam mampu membuat bibirku bergetar perlahan. Ternyata lu main dingin sekali malam ini. Kamu Tutut, pamitannya kayak mau pergi bertahun-tahun saja. Ucap Mbak Lina memecah keheningan di perjalanan. Kan pamitan itu wajib mbak di keluargaku. Mau perjalanan jauh ataupun dekat pun akan tetap seperti itu pamitnya. Itu menandakan bahwa kita hormat mbak. Kita juga dibarengi doa setiap langkahnya kok. Tuturku. Iyalah mbak juga ngerti Tut. Maklumlah anak rantuan pencari dolar kan gini. Mbak jarang pulang ke rumah. Paling-paling hanya hari-hari besar saja. Ucapnya tergagah. Ada semburat pilu di ucapan Balina. Aku ikut merasakan kesedihannya. Aku ingat betul saat Balina mulai bercerita dengan bercucuran air mata saat itu. Ia berjuang sendiri di Jakarta, merantau hingga kini sukses menjadi MUA. Itu semua tak luput dari jerih payahnya untuk membiayai keluarganya yang kini terlilit hutang karena perusahaan kedua orang tuanya yang mulai bangkrut. Aku menepuk pundak Balina dengan pelan. Sing sabar ya mbak. Nanti kalau mbak udah ngerasa cukup dan semuanya udah beres, mbak bisa kumpul lagi bareng keluarga mbak. Iya amin. Makasih ya Tut. Udahlah, kita gak boleh galau. Kita kan ada job ini. Ucap Mbak Lina. Iya, ayo. Semangat mbak. Tak terasa perjalanan kini sudah mulai memasuki area jalanan yang sepi. Mbak, panggilku. Ada apa Tut? Kok sepi gini mbak? Bener ini jalannya? Bener Tut. Tuh di maps aja bener kok kesini. Mbak, ini udah jam 8. Apa gak sebaiknya kita cari masjid dulu?
ucapku sambil mengitari pandangan berharap ada pemukiman warga. Bentar lagi Tut, di maps ada rest area di depan jalan sana. Kita butuh 15 menit nyampe sana. Aku percepat ya, kamu pegangan. Ucap Balina yang membuatku sontak mengeratkan peganganku pada jaket tebalnya. Nah, itu Tut, aku parkir dulu motor, ucapnya. Aku mulai turun menyampirkan ranselku di sebelah bahu kanan. Hah, sungguh sangat melelahkan. Permisi pak, saya mau teh hangatnya 2, ucap Mbak Lina saat kami duduk di sebuah kursi reot di depan warung. Siap Ndok, sebentar yo, ucap si bapak parubaya. Ini Ndok tehnya, ucapnya meletakkan 2 cangkir teh hangat yang masih berkepul asap. Terima kasih pak, ucap kami. Kalian pada mau kemana toh? Malam-malam begini kok masih keliangan? Tanya bapak penjaga warung. Oh ini pak, kami mau ke desa Kadunggiri, ucap Mbak Lina tersenyum ramah. Bapak penjaga warung itu langsung menoleh pada sekitarnya. Duk, kalau boleh bapak sarankan, mending kalian pulang saja. Bahaya Duk, mumpung masih di sini, ucapnya tampak berbisik-bisik dan hati-hati. Loh, kenapa pak? Tanya aku. Ini malam 1 suro, Nduk. Nanti biar pulangnya bareng bapak aja. Bapak pulang sekitar jam 10-an. Kalian bisa istirahat dulu di masjid sana, ucapnya tampak khawatir. Perasaanku tiba-tiba tak enak. Pak, gak apa-apa kok. Lagian kita cuma mau meres aja. Tepis Mbak Lina ya tampak terkekeh mendengar penuturan bapak penjaga warung. Bahaya Nduk, bahaya. Gak apa-apa pak, saya yakin, percaya sama saya. Terima kasih ya pak atas tawarannya. Ini uang untuk bayar tehnya bapak, ucap Balina menyodorkan uang lembaran berwarna biru. Kembaliannya ambil saja, ucapnya kembali. Terima kasih Nduk, bapak harap kalian tidak apa-apa. Semoga lancar ya Nduk. Gak jauh lagi tempatnya, paling sekitar 1/2 jam perjalanan saja, ucap bapak itu. Kemudian ia merogoh sesuatu dari dalam kantung celananya yang mulai lusuh. Ini, bawa ya, ucapnya menyodorkan sebuah tasbih kecil pada kami. Ah, gak perlulah pak, ucap Balina hati-hati. Tapi aku langsung menyambarnya. Terima kasih pak, ucapku memasang senyum. Bapak itu tersenyum kepada aku. Hati-hati Nduk, ada banyak yang akan mengincar dirimu. Jangan putus berdoa, ucapnya. Dek, aku mengulum senyum. Terima kasih pak, ucapku lalu beranjak dari kursi yang aku duduki. Kami pamit pak, terima kasih, assalamualaikum, ucapku lalu menarik pelan lengan Balina. Aneh banget, masih aja disambungin hal begituan, gerutu Balina. Sengaja aku hiraukan ucapannya, karena jika dijawab pasti akan panjang lagi ceritanya. Mbak gak akan sholat dulu? Aku lagi dapat nih, tapi aku bisa tunggu mbak di teras masjid kok, ucapku mengalihkan pembicaraan. Nanti saja Tut, takut keburu malam, alasannya meraih helm di atas jok motor. Aku mengangguk. Kini bukan waktunya aku memaksa Balina. Motor yang aku menaikin bersama Balina kini mulai menjauh dari tempat tadi. Hening. Selama perjalanan aku dan Balina tak berucap apa-apa, sibuk dengan pemikiran masing-masing. Mbak, kenapa gak bawa mobil aja sih? Tanya aku memecah keheningan. Susah Tut, kamu tahu sendiri jalan yang kita lalui juga sempit kan? Ya paling cukup buat 1 mobil. Ya itu juga bakal susah kalau ada mobil dari arah lain, jawabnya. Oh gitu ya. Tak sengaja aku melihat kaca spion Balina yang mengarah ke belakang. Selewat aku melihatnya. Aku mengamati sosok yang terpantul di kaca spion itu. Seorang wanita mengenakan jubah putih lusuh
dengan rambut panjang yang menjuntai itu berdiri di tengah jalan sepi yang tadi dilewati. Tak diragukan lagi itu adalah Mbak Cantik. Yaelah, bukanlah. Itu Mbak Kunkun. Ah, rasanya aku ingin menjelit saja. Aku mengeratkan pelukanku pada Mbak Lina sambil merapalkan beberapa doa yang aku bisa di dalam hati. Kamu kenapa sih, Tut? Tanya Mbak Lina risih dengan sikapku. Dingin, Mbak. Alasanku berusaha terlihat tenang agar Mbak Lina tak ikut panik dan takut. Ah, taulah. Atau mungkin Mbak Lina akan menertawaiku, menganggap itu hanya halusinasi. Entahlah. Yang pasti aku sedang berusaha menahan diri untuk tidak menjerit. Astagfirullah, astagfirullah. Lirihku pelan di belakang punggung Mbak Lina, enggan untuk melihat kaca spion motor untuk kedua kalinya, apalagi menoleh ke belakang secara langsung. Bisa pingsan kalau begitu. Motor Mbak Lina memelan. Aku mengendurkan tanganku yang masih setia melingkar di pinggang ramping Mbak Lina. Kenapa, Mbak? Tanya aku. Mau mengambil dulu charger di tas, Mbak. Ini baterainya mau habis, jawabnya sambil merogoh tas ranselnya di depan. Mau aku pegangnya aja itu kotak riasnya, Mbak, tawarku pada Mbak Lina yang tampak kesulitan. Gak usah, simpen sini aja, biar gak tanggung kalau dipegang kamu, Tut, jawabnya. Aku terdiam. Hingga beberapa menit kemudian motor melaju kembali. Mbak, masih jauh ya? Tanya aku kembali. Dikit lagi. Tak terasa perjalanan sudah semakin dekat. Terlihat dari jauh ada sebuah gapura bertuliskan Sugeng Rawuh di Desa Kadunggiri. Aku memperhatikan gapura itu. Banyak sekali lumut yang menyelimuti tiang temboknya, menandakan kampung ini terlalu tertinggal di masa kini. Bagaimana tidak, gapura di kota maupun kampung juga sekarang sudah banyak direnovasi menjadi menarik. Tapi lain halnya dengan gapura ini yang dibiarkan begitu saja. Sebenarnya kemana para warganya? Lama-lama aku bergidik ngeri jika terus memperhatikannya. Motor pun perlahan masuk melewati gapura itu. Sedikit sulit karena tanahnya masih merah bercampur dengan batu koral. Mbak, ini kita nanya kemana? Kok sepi begini sih? Tanya aku memperhatikan sekitar. Rumah bergaya joglo menderet rapi di pinggir jalan gang ini. Beberapa lampu rumah terang dengan bantuan cahaya api dari sebuah obor yang ditancap di depan rumah. Udah malam, Tut. Ya wajar saja kalau sepi. Mungkin warga sini memang sudah tidur semua, jawab Mbak Alina seadanya. Eh, Mbak, itu ada orang, ucapku antusias melihat seorang wanita paruh baya yang sedang mengangkut karung di punggungnya. Iya, bentar, kita samperin. Aku turun, lalu menyimpan ranselku terlebih dahulu di jok motor Mbak Lina. Assalamualaikum. Permisi, Mbah, saya mau tanya, ucapku dengan ramah. Wanita paruh baya itu menoleh. Waalaikumsalam, Duk. Ono apa, Tunduk? Tanyanya. Begini, Mbah, saya dan teman saya diundang untuk menjadi perias pengantin. Kalau enggak salah, anaknya Mbak Ajeng. Apa Mbah tahu rumahnya di mana? Tanya aku. Rumahnya ada di ujung sana, Duk. Motor tidak bisa dibawa ke sana. Jalanannya hanya setapak. Hah? Aku melongo mendengar penuturan wanita parubaya itu. Jadi bagaimana, Bah? Motornya tinggal di sini begitu? Tanya aku. Motornya simpan saja di rumah Mbah, Nduk. Nanti Mbah antar ke sana, ucap Simba itu berjalan tertatih. Saya bantu bawa karungnya ya, Mbah, tawarku. Namun wanita parubaya itu langsung menatapku, lalu menggeleng pelan. Tidak usah, Nduk. Ini berat. Ayo cepat sebelum acaranya dimulai, ucapku kembali berjalan.
Aku menoleh pada Mbak Lina menginstruksikan untuk mengikutiku. Setelah berjalan cukup jauh, kini di hadapanku ada sebuah rumah gubuk yang mungkin kayunya saja bisa ambruk jika terguyur hujan besar. Aku meringis pelan, membayangkan nenek itu hanya tinggal seorang diri di rumah ini. Bawa saja yang diperlukan, nanti barang yang lain simpan saja di rumah Mbah. Tenang saja, Mbah akan jaga dengan baik, tuturnya. Mbak Lina menatapku dengan tajam. Aku mengerti Mbak Lina bukan tipe orang yang gampang mempercayai orang baru. Aku tersenyum, lalu mengelus pundaknya. Percaya Mbak, gak apa-apa, ucapku pelan. Mbak Lina tampaknya lelah. Ia tak memiliki lagi cara lain selain mengangguk pasrah. Ayo cepat. Dan satu lagi, Nduk. Tubuhmu harum. Kamu pasti banyak diincar. Terus berdoa ya, Nduk. Akan banyak rintangan di perjalanan nanti. Ucap wanita parubaya itu menatapku intens. Dek. Jantungku berdegup dengan kencang. Apalagi ini ya Allah, batinku. Aku segera memasukkan kotak rias pada ransel kecil, juga beberapa pakaian dan bekal yang aku bawa dari rumah. Duk, jangan banyak bawa barang, seperlunya saja, seperti pakaian dan makanan, ucap Simbah pada Mbak Lina. Mbak Lina menjepit kesal. Aku tahu saat ini Mbak Lina sudah frustasi. Aku teringat pesan Bapak siang tadi. Duk, jangan makan makanan di sana yo. Nanti Ibu buatkan bekal. Mungkin cukup buat kamu 2 hari di sana. Ucap Bapak yang masih terduduk manis di atas sajadah di dalam kamar. Ayo cepat, ujar Simbah. Aku tergesa menyamai langkah wanita purubaya di depanku ini. Aku kira ia akan berjalan perlahan, namun aku salah sangka. Langkahnya bahkan cepat sekali, seperti pemain atlet internasional. Kakiku bahkan banyak yang tersandung batu, juga tergores semak-semak. Begitupun Mbak Lina, yang kini masih menggerutu kesal di belakangku karena kakinya yang lecet. Kalau aja perannya gak gede, Mbak Oga kesini tut, ujarnya dengan kesal. Siapa suruh yang nyanggupin Mbak? Jawabku terkekeh. Aku menggeleng lalu terkekeh mendengar Mbak Lina terus saja menggerutu. Padahal yang membawa ransel berisi kotak rias, alat-alat pakaian dan makanan itu kan aku. Mbak Lina hanya bawa badan sendiri saja. Rempongnya sudah minta ampun. Duh, di depan bakal ada rombongan. Nanti kita ngumpet dulu di pohon beringin itu ya, Nduk, ucap Simba membuatku bertanya-tanya. Siap, ucapku terpotong saat tangan Simba menarik lenganku dan Mbak Lina ke belakang pohon beringin besar. Shhh, jangan berisik, Nduk, mereka datang, ucap Simba berbisik. Rasanya aku ingin pingsan detik ini juga. Jantungku bahkan berdetak lebih cepat dari biasanya. Lututku mulai melemas. Aku menatap Mbak Lina yang kini terdiam. Bahkan terlihat jelas keringatnya yang bercucuran di pelipisnya. Mereka datang, ucap Simba lagi. Aku mengintip dari pohon besar beringin itu. Ternyata Mbak Lina dan Simba pun turut mengintip rombongan yang berjalan riuh melewati kami yang sedang mengumpet di pohon tua ini. Astagfirullah, astagfirullah, ucapku pelan sambil membungkam mulutku. Aku merasakan rasa takut yang sangat hebat saat ini. Tubuhku bergetar saat melihat rombongan tanpa kepala. Mereka berjalan sambil bersenandung seperti tembang yang bahasanya tak aku mengerti. Senandung tembang itu berasal dari mulut kepala yang mereka tenteng di tengahnya. Aku terhenyak menyadari bahwa mereka menenteng kepalanya sendiri. Ya Allah, bagaimana bisa, batinku.
Aku membalikkan tubuhku. Tak kuat rasanya melihat pemandangan di depan sana. Mbak Lina terisak. Kita pulang saja, Tut. Aduh, Mbak gak kuat. Ucap Mbak Lina. Terlihat terbata dan menatapku. Duh, jika sudah menerima pesanan dari Mbak Ajeng, gak bisa dibatalkan. Sebab dulu ada orang yang kabur, tapi ujungnya ditumbalkan, Dok. Mending sekarang bereskan tugasnya. Setelah itu langsung pulang. Mataku membulat sempurna saat mendengar penuturan Simba. Gimana ini, Tut? Tanya Mbak Lina. Wajahnya terlihat pucat dengan mata yang sembab. Aku juga bingung, Mbak. Tapi lebih baik kita selesaikan secara cepat. Sebentar, biar aku lihat dulu kondisi di depan sana. Jawabku sambil kembali beringsut untuk mengintip dari balik pohon. Tut, kamu tembus ya? Bisik Mbak Lina kepada aku. Dek. Ah, iya. Aku sampai lupa kalau aku sedang halangan. Aku tak bergeming. Dengan segera aku melepaskan jaket yang kupakai itu, kulilitkan pada pinggangku. Aku kembali memantau keadaan di depan. Aku berharap kali ini adalah mimpi. Suara tembang itu perlahan mulai surut, berganti dengan suara kentongan yang dipukul 4 kali oleh satu orang yang memimpin rombongan itu. Aku kembali menutup mulutku, berusaha menahan diri agar tidak menjerit. Dunia gaib apa ini sebetulnya? Ini semua seolah nyata. Itu bukan suara kentongan, tapi itu adalah suara kepala yang dipukul oleh sebilah besi panjang. Bak komando seorang letnan pada anggotanya. Innalillah, kenapa seperti itu? Aku menangis dalam diam. Hingga akhirnya saat aku kembali menatap ke depan, ada satu sosok di antara mereka dengan pakaian khas gadis desa mengalihkan perhatianku. Ia sedang menenteng kepalanya yang perlahan berputar, lalu menoleh ke arahku dengan mata yang menonjol keluar. Lidahnya terjulur. Banyak cairan nanah bercampur darah di wajahnya. Mata itu terus saja membelia ke kanan dan ke kiri, bahkan ke arahku tepat, seolah ia tengah mengintai aku dari kejauhan. Dan mungkin tatapannya itu seolah membidikku dengan jelas dari pekatnya kabut malam. Dek. Aku menahan nafas. Rasanya seperti aku akan diterkam binatang buas saja saat itu. Dan saat itu pula lah, pandanganku kabur dan semuanya terlihat gelap. Iya, aku pingsan saat itu. Aku merasakan air yang menjatuhi wajahku di tiap tetesnya. Mataku mengerja pelan, masih terpejam. Enggan rasanya aku membuka mata. Aku takut jika kini yang menetes di wajahku itu darah dari kepala gadis tadi. Tak kuat rasanya. Tapi suara Mbak Lina menyadarkan dunia bawah sadarku. Tut, bangun dong. Ujarnya sambil menepuk-nepuk pelan pipiku. Mataku perlahan terbuka. Ternyata masih di tempat tadi. Syukurlah kamu sadar, ucap Mbak Lina terhadapku. Aku mencoba duduk, lalu menyandarkan punggungku pada batang pohon. Mbak, lirikku. Suaraku habis. Rasanya aku tak sanggup lagi. Ayo, Nduk, minum dulu. Kita istirahat sebentar, lalu kita lanjut lagi yo. Ucap Simba memberikan air mineral terhadapku. Iya, Mbah, terima kasih. Jawabku seraya meneguk air mineral dalam botol. Apa yang tadi kamu lihat, Nduk? Tanyanya. Aku menggeleng lemah. Tak kuasa jika aku harus menceritakan kejadian yang aku lihat tadi. Dois, tak perlu difikirkan. Ayo jalan lagi. Sudah dekat tempatnya. Ucap Simba membantuku berdiri. Langkahku bahkan tertatih. Lututku terasa lemas. Tapi aku menyeret kakiku dengan paksa.
Duk, Simba hanya bisa antar sampai sini saja. Hati-hati ya, Duk. Jangan putus berdoa. Ucapnya lalu berbalik arah dan berjalan dengan cepat. Bahkan dengan secepat kilat, punggungnya langsung hilang ditelan pekatnya kabut malam. Aku mematung, begitupun juga Mbak Lina saat ini. Aku bingung, padahal aku belum berucap terima kasih pada Simba. Apa Simba tidak takut? Ah, sudahlah, lebih baik cepat sampai ke sana. Tut, panggil Mbak Lina kepada aku. Ayo Mbak, kita ikuti saja panah lurus dekat janur kuning itu. Ucapku menarik lengan Mbak Lina dengan pelan. Tak terasa, langkahku semakin menjauh dari tempat tadi. Dan aku rasa, sepertinya kakiku saat ini menginjak jalanan aspal. Aku menatap ke bawah. Benar saja, itu adalah jalanan aspal, bahkan terlihat mulus sekali. Mbak, kok jalannya jadi bagus ya? Tanyaku pada Mbak Lina, yang sedari tadi memasang wajah cemberut, bahkan high heelsnya kini berganti dengan sandal swallow milikku yang dibekali dari rumah. Kamu tanya Mbak, terus Mbak tanya siapa? Ujarnya kembali bertanya. Tawaku membludak seketika. Astaga, tolong, ini situasi genting. Bisa-bisanya dia bikin lelucon seperti itu. Ah, bukan. Lebih tepatnya dia berpura-pura tenang dan terlihat berani. Iya Mbak, ujarku mengakhiri tawa. Aku kembali menyusuri jalanan yang mulai membentang dengan aspal. Mana sih Mbak? Belum ketemu juga? Ujarku terus melangkah. Nah, itu sebelah sana mungkin? Ujar Mbak Lina antusias. Aku mengalihkan pandanganku pada arah yang disebutkan Mbak Lina. Mataku membelat sempurna. Apakah menakutkan? Tidak. Apakah bagus? Yah, seleketep. Deretan kursi megah dipajang untuk para tamu. Panggung indah dan megah dengan dekoran bunga itu tampak bersinar. Lampu terang di mana-mana. Padahal ini malam hari. Rumah bercat gold itu tampak bagai istana yang sering aku lihat di film Barbie kesukaanku. Ah, tidak. Aku teringat pesan Bapak. Duk, apa yang kamu lihat nanti, apapun itu, baik atau buruk, bagus atau tidak, itu hanya tipuan semata. Ingat, Duk, malam satu suro adalah puncaknya makhluk galus. Berhati-hatilah dalam setiap tindakan. Tut, ih, gimana sih? Diajak ngomong malah ngelamun. Ujar Mbak Lina dengan kesal, sambil menepuk pundakku. Iya Mbak, maaf. Ucapku tak enak. Mbak Lina terlihat berseri-seri. Bahkan ia sampai meminta high heelnya dipakai kembali. Gimana? Udah cantik belum ini? Tanyanya kepada aku. Aku hanya mengangguk lalu tersenyum sekilas. Ayo cepet ah. Udah gak kuat Mbak pengen masuk. Ucapnya menarik kasar tanganku. Pagar putih menjulang itu terbuka lebar. Aku mematung sebentar. Apakah ini nyata? Sejak kapan kakiku berjalan di atas karpet merah seperti ini? Hah, rasanya memang tidak pernah. Ayo ih, kita jalan. Ujar Mbak Lina dengan penuh semangat. Aku melangkahkan kakiku. Ah, rasanya seperti ratu istana saja. Aku mengintari pandanganku pada sekitar. Banyak gadis maupun perjaka yang kini berlalu lalang. Tak kuelakkan gadis di sini memang terlihat sangat ayu, khas gadis desa. Bahkan remaja lelakinya pun terlihat sangat manis. Astagfirullah, katakan tidak. Itulah hanya tipuan daya. Mbak Lina tampak centil saat ini. Berbeda dengan kejadian tadi di perjalanan yang sangat histeris. Turut memprihatinkan. Mas, permisi. Saya Prias yang diundang oleh Mbah Ajeng. Kalau boleh tahu, ini saya harus kemana ya?
Tanya Mbak Lina sedikit anggun. Oh begitu. Sebentar, tak panggilkan dulu kanjengnya ya. Ucap pria manis tadi, berlalu meninggalkan aku dan Mbak Lina. Totot. Rupanya kejadian tadi itu hanya halusinasi ya, Tut. Lihat saja. Sekarang Mbak kayak diundang di istana, melihat abdi-abdinya saja bagaimana melihat pangeran. Ucapnya jumawa. Dasar jahedan. Astagfirullah. Aku ingin sekali menjiplak mulutnya. Iya Mbak. Ucapku tak banyak bicara. Jangan bersifat atau berkata sembarang di sana ya, Nduk. Ucapan Bapak kembali terngiang di kepalaku. Selamat datang. Mohon maaf jika lama menunggu. Suara itu berhasil membuatku dan Mbak Lina berbalik badan. Iya terima kasih Mbak, tidak apa-apa. Ucap Mbak Lina dengan hormat. Aku mengangguk dan tersenyum pada wanita setengah baya di depanku ini. Entahlah, antara was-was namun takjub. Penampilan memukau ini membuatku sesekali mempercayai bahwa dia manusia. Bagaimana tidak? Kakinya saja menapak tanah toh. Kemben khas Jawa yang membalut wanita yang dipanggil Mbah Ajeng ini membuat parasnya tambah ayu. Bukan hanya itu, kulit kencang kuning langsat ini membuat dirinya lebih terlihat muda untuk usianya yang hampir setengah baya. Bahkan pertama kali aku mengira bahwa inilah pengantinya. Tapi aku salah. Ia adalah ibunya. Silakan masuk dulu. Istirahatlah. Pasti kalian merasa lelah dengan perjalanan yang cukup jauh. Proses siramannya sebelum tengah malam acara puncak nanti. Jadi sekarang kalian bisa menikmati jamuan yang dihidangkan di dalam. Nanti biar diantar oleh Indah. Ucapnya terlihat bijaksana. Indah, tolong diantar ya. Baik Kanjeng. Ucap gadis yang memakai kain jarik itu dengan hormat. Tubuhmu harum, Dok. Bersih-bersihlah dulu. Nanti aku akan berikan sesuatu padamu agar tidak tercium oleh yang lain. Ucap Mbah Ajeng dengan pelan saat aku melewatinya. Dek. Nggih, Mbah. Ujarku menunduk. Aku melangkahkan kakiku sampai di depan kamar. Silakan, selamat beristirahat. Ucap gadis bernama Indah itu tersenyum ramah. Aku baru menyadari bahwa gadis inilah yang tadi kepalanya menoleh ke arahku. Aku merasa terkena serangan jantung untuk kedua kalinya. Aku mencengkram erat baju Mbak Lina. Aku saat ketakutan. Kamu kenapa sih, Tut? Narik-narik, nanti rusak lo bajuku. Ih. Ucap Mbak Lina padaku. Maaf Mbak. Ujarku. Terima kasih Mbak. Mbak bisa kerjakan lagi tugas yang lain. Ucap Mbak Lina pada Indah. Indah mengangguk dan tersenyum. Tenang Mbak, aku hanya ingin membantumu. Bisik gadis itu saat melewatiku. Aku merebahkan diriku di atas kasur berukuran sedang. Walaupun tak besar, tapi ini rasanya empuk sekali. Perutku berbunyi. Ini panggilan yang harus disegerakan. Tut. Mau main makan aja. Mending kita keliling dulu yuk. Menikmati hidangan di sini. Ucap Mbak Lina yang kini tengah menyisir rambutnya di depan cermin. Mbak, kata Bapak jangan makan sembarangan. Mending ini aja yuk. Aku udah siapin sama Ibu. Ada rendang kok. Ucapku pada Mbak Lina. Ah enggak. Mbak mau yang lain. Kalau kamu gak mau, Mbak bisa sendiri nanti keliling-keliling sambil cari yang bening-bening. Ujarnya lalu melangkahkan kakinya keluar kamar. Aku menggelengkan kepala. Tak habis pikir dengan cara pikirannya Mbak Lina. Aku mulai membuka bekal dari rumah. Nah, rasanya lezat sekali. Masakan ibu memang pasti nomor satu. Baru dua suapan, air mataku menetes. Aku rindu rumah. Aku rindu ibu, bapak, adik-adikku.
Andai saja aku tidak bersikuku untuk ikut, mungkin sekarang aku sedang menikmati cemilan bakwan yang selalu dibuatkan ibu. Tidak ada artinya menangis di sini, Mbak. Aku terlonjak mendengar suara itu. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.